Awal jadi 9.30 pukul 10. Lubang dalam 10.30 ke? Mana masa abang balik, okey jalan? Jalan? Jalan okey. Cuma abang punya mata tu tak berapa clear lah. Dia tak siap kan? Bantung bergantung kepada weight dia. Abang dah buat. Dah jumpa doktor. Dia kata mata abang belum sampai tahap nak operate. Dah 10 tahun dah. Cuba abang cek-cek lagi kalau dah jumpa Dr. Ampang 2 kali. Yang kedua ada dia swasta punya kan. Swasta lah. Dia bukan tak nampak. Dia tak clear, tak siap. Mungkin dulu pasal kena bolak-balik tu kan. Macam plate number tu. Dia tak clear, tak 100%. Dia mungkin 80%. 90% kan. Dia tak siap. Jadi kalau berjalan tu bergantung pada waist ataupun GPS dia lah. Sekarang kan banyak simpang, banyak ni kan. Dulu simpang 4 ya kan. Sekarang lane pun 4, 5. Apa tu? Jambatan bola pelapis. Oh, bola pelapis. Waist kata belok kiri kan 200 meter. Jadi bila dah sebut 200 meter tu yang mana simpang lah kan. Abang Zul ada pergi Jepun lagi sekarang? Tak ada dah. Dah. Sejak COVID dah pergi dah. Dekat 2 tahun dah pergi. 3 tahun je. Haa. Dia dah menambah. Okey. Oh, sejak COVID dah tak ada pergi lah. Apa dalam bahasa Jepun? Kan. Buat online. Dia makos. Yalah. Dia pun dah tak larat. Kalau tak sebelum COVID tu setahun sekali-kali mesti ada pergi. Mesti ada pergi lah. Sekarang dah. Kalau pergi biasa tu conference kan buat apa yang tu? Ha? Kalau pergi tu biasa conference lah. Buat report out. Kita punya production berapa? Girlfriend Jepun tu dah berapa orang anak dah? Ha? You punya girlfriend kat Jepun dulu dah berapa orang anak? Ha? Tahu lah dia orang. Biasa Japanese dua orangnya dia tak maksimum tak ramai. Average dia dua. Satu atau dua. Dulu abang tu belajar dekat mana? Nagoya. Nagoya. Di bawah dia pergi Tokyo. Ada pergi lagi? Ha? Ada pergi lagi tempat abang belajar dulu? Masa tak masa yang company ya. Abang dekat mana? Ha? Yang company kami abang ni tu? Di Tokyo. Tokyo jauh lah. Jauh. Tak sempat lah eh. Tak sempat, jauh. Nagoya ni dia fokus pada pakaian ke? Ha. Pada kain dia? Dia berapa jauh dari Fujiyama? Fujiyama jauh. Jauh. Pulau lain. Dia pulau yang sama tapi dia macam kita Penang dengan KL lah. Dia duduk kat Penang, KL dekat situ. Tapi kalau naik train berapa minit sampai? 3 jam. Oh, dia yang boleh train tak termasuk laluan. 3 jam tu. Masuklah tak nak dia makan masuk jangan. Ya. Boleh ada. Sudah dah pergi datang ke? Datang ke? Abang ada tanya yang operate mata tu kan? Yang first time ya. Di Bangi lah, Bangi sesi 4 tambahan ada ya. Dia kata RM10,000. Haa, RM10,000. Kalau SUKM? KM dia kata mata abang okey lagi. SUKM? Haa, dia kata okey. Yang kedua, pasal abang pun takut ni juga kan. Ni apa, diabetes tu takut dia. Efek dia nanti. Sebab ada kawan abang kan, mata dia. Jadi tak nampak lah. Yang dia kecil manis kan? Yang kedua, abang
boleh jatuh lah konsol. Lepas tu glaukoma. Glaukoma tu dia glaukoma. Macam tu selain lah. Mata dia tu selain. Dia tak kembang macam kita ni kan. Sian dia. Lepas operate jadi macam ha. Dua-dua dia operate. Lepas operate jadi lah. Ha. Itu yang abang risau tu. Dia tak nampak sikit kan. Yeah.